Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Belanja pagi-pagi pasar Tengklok. Bu, pasar itu ya. Kenapa emang kenal dia bawangnya? Ayah nunggu lebih tuh bawangnya. Iya, Pak. Nah, itu ayah tuh. Iya. Ini sana selalu, iya, nubah. Ini ya, minti. Minti, Pak. Aduh, kunaon gitu, kunaon. Silahkan anak, gerteng, Pak. Hari ini pasarnya pasar siapa ini? Ya ini pasar pemerintah. Pasar Pemda. Terus sekarang pindah ke mana? Ke pasar swasta, Pak, ke PIM, ke PT. Nah, itu mah yang megangnya PT. Yang megangnya PT, bukan. Nyanya hari pindah mah pindah ke Nanaon. Cuman asal ulang mahal itu, Pak, sama jadi mahal pisan, Pak. Biasa masih hoyong nama di dia wae da ieu kan pasar ieu pasar sejarah Pak ieu dari zaman dulu sampai sekarang abi mah kelahiranana di dia. Jadi masalahnya kenapa? Masalahnya ya pasar macet kali di jalan di depan ya. Ya di sana tempat ya udah kecil tempatnya udah mahal terus jalannya itu kan mestinya itu di depan irigasi, di belakangnya sawah. Kan kalau di sini pak kita dikelilingi warga. Jadi kan peribasanya walaupun sepi sesepinya dagang, tapi kan enggak kayak di sana meren sepinya. Ya kalau pengenan mah ya pengen di sini. Jadi apa uang mukanya emang berapa? Ya kalau uang mukanya sih kemarin katanya enggak ada, cuman pas saya daftar teh tetap kudu ada 13.500. Katanya kan enggak ada uang muka. Katanya non DP. Tapi kan nggak bayar DP. Cuma cicilannya. Cicilannya gede banget, Pak. Kan nggak kesuai dengan bapak. Ibu berat karena cicilan. Iya, karena cicilan. Terus masalahnya itu tempatnya sempit. Tempatnya sempit. 2 meter, Pak. Yang kamu yang di Auning mah 1,5 meter. Buat apa, Pak? Dagang 1,5 meter. Masalahnya itu ya. Ya betul, Pak. Iya betul. Jangan ribut-ribut. Sebenarnya Pak nih. Sebenarnya mah damai ya. Sebenarnya mah damai udah ke Bandung, udah ke Jakarta, udah ke Kerawang. Ceritanya mah damai dari 4 bulan yang itu yang lewat ya. Tapi enggak didengar, Pak. Kalau bawa mekong. Iya enggak didengar. Ya tapi kan pengen nangis, Pak. Pengen nangis. Ibu dagangnya di mana? Ini. Lah saya mau beli bawang, bawangnya kecil. Iya, bawangnya enggak ada. Tapi ini udah habis dagangnya. Takut di beko, Pak. Ya masa ibu di beko enggak mungkin. Ini kan dagangannya. Yang pasar cerah. Nih, Pak, semalam katanya
kan di depan nggak boleh dagang, udah diizinin ya semuanya, udah di beko gitu. Pas ada yang mau dagang katanya ke sono nggak boleh pak. Nggak jaga ketua ya. Ada yang bawa ini yang dagang tahu katanya ke sono nggak boleh. Di mana? Iya di Pasar Baru, katanya suruh pindah ke Pasar Baru, tapi orang bawa tahu ke sono nggak boleh katanya. Kata siapa? Itu yang tukang tahu, yang mana tuh mar? Saha tukang tahu nah. Orangnya mana sih? Paling boleh pak. Jadi ceritanya itu ya. Iya. Ibu berat. Iya berat lah. Ya, ya. Ya kalau bisa mah. Emang satu lapak ini nih saya nanya. Ibu lapak ini berapa meter ini? Empat kali lima ya. Ada 4x5. 4 bu. 4x4. Ah iya. Ibu 4x4. Ibu biasa dapat pendapatan berapa di sini? Ya nggak tentu sih pak, rata-rata. Ya kan kalau di, namanya di pasar kan kadang-kadang rata. Ya sebulan dapat nggak untung 10 juta? Ya enggak lah, 10 juta apa pak? Jadi nggak dapat 10 juta sebulan nggak? Ya enggak. 5 dapat 5. Ah, 5 mah dapat kan enggak ngalamin nih. Apa kan ada sapi, ada sapi. Pasang surut lah kayak ya. Ini. Orang namanya usaha di pasar makan. Kalau pasarnya disubsidi, gimana kalau disubsidi itu tanya aja ke teman-teman. Ya kalau disubsidi itu artinya pasarnya pemerintah memberikan subsidi harga berkurang. Andai kata jikalau umpama bisa nggak kalau yang gitu? Ya nggak tahu tuh tanya teman-teman aja. Tanya saya nggak bisa putusin ya pak ya maaf ya. Ya. Tapi suaminya jangan diputusin. Suaminya masih ada kan? Ada. Baru. Suami lamanya kemana? Tinggal. Ini suami lamanya meninggal. Meninggal. Ganti yang baru. Iya. Iyalah. Yang barunya sekarang di mana? Masih di rumah bapak. Hah? Masih di rumah. Ibu yang kerja. Iya, mana? Oh, sama. Oh, tukeran sama suami. Tapi baik suaminya kan? Alhamdulillah. Oh. Saya mau beli bawang dulu ya. Iya. Daging seberapa sekilo? Bang. Daging seberapa sekilo? Daging berapa, Pak Ji? Hah? Berapa? Aya nu 90, Pak Ji. Terus aya nu seberapa deui? Aya nu 11, sisaena. Anu saena seberapa? 11, Pak Ji. Anu saya we. Berapa, Pak Ji? Hah? 2 kilo. Damang, damang. Saya alhamdulillah. Jumlah kumaha? Oh, belanja, Pak. Iya. Daging lokal ya? Impor. Ayo dah. Ya udah enggak apa-apa. Kang kalau ini emang bawa sapi lokal. Iya. Habis dari harganya Pak Ji? Oh, yang lokal mahal. Yang lokal berapa sekilo? 14. 14. 140. Iya. Ya impor. Lagi beku berarti. Ya sami pasar ini dia ya. Sami Pak. Dugi tadi itu Pak pasar Pak. Pindah tadi itu. Hah? Pindah tadi itu Pak Ji. Hah? Bakal pindah kan itu. Iya bagi dia no lokasi dia kan Pak Ji. Cuman tapi Bapak Mas setuju kan? Baik Pak Ji. Upami di relokasi Mas setuju Pak. Ada kebijakan Pak Ji. Masalahnya apa? Satu. Tukang daging setuju kok. Iya sama semua saya juga setuju. Setuju di relokasi. Masalahnya? Satu harga. Oh harga. Harga terlalu tinggi. Dua kebijakannya di sana juga belum selesai semua Pak Ji. Gitu jadi belum menampung. Jadi intinya adalah setuju pindah. Asal. Tapi harga kiosnya jangan terlalu mahal. Kiosnya jangan terlalu mahal dan pasarnya selesaikan dulu. Itu. Sehingga seluruh fasilitasnya tersedia. Amin. Begitu pindah sudah dalam keadaan nyaman. Betul. Tolong Pak Ji. Pak Ji. Ya, aku babari atuh nu kitu. Nah, dari dulu juga begitu Pak Ji. Pak. Jadi
jangan terlalu dikuasai oleh perusahaan. Harusnya BOT-nya perusahaannya mana sih? PIM. PIM. Apa itu PIM? PIM itu PIM Mandiri. PIM Mandiri. Perusahaan dari mana? Ya itu yang pegang tender. Kuasa itu loh. Yang membangun dia tanah-tanah pemda. Perusahaannya perusahaan mana? Perusahaannya dari Bapak Kerawang juga, PIM Mandiri. Itu Mandiri ya. Iya, PIM Mandiri. Jadi intinya siap direlokasi. Siap direlokasi. Asal harga jangan terlalu mahal. Harganya jangan kemahal. Fasilitas sudah selesai. Betul. BOT diambil oleh. Iya. Siap. Oke. Tolong Pak Haji ya. Kalau perusahaan kan pasti cari untung, Pak. Iya, makanya harus diambil, BOT-nya harus diambil oleh Pemda. Pemerintah. Betul, itu. Jadi yang pakai perusahaan. Kalau perumahan ada subsidi perumahan, nah, ini minta ada subsidi pasar. Intinya begini, Pak. Harganya sama kayak perumahan, Pak. Terima kasih, Pak Haji. Sama-sama. Ya. Bapak menikahkan menengok aku. Aduh. Di mana tukang bawang? Ya, Pak Haji. Calon duda. Mana beli bawang teh ieu? Calon bawang teh. Nah, ada bawang teh. Kunaon bawang teh laleutik? Bawang teh laleutik. Rek bongkar. Ada rek bongkar, Pak. Ayo, Pak. Datang, kilonya berapa ini, Bu? Bawang sakilo sabara? Aing rek meuli bawang sih tadi dipoto. Bawang teh. Ya, aing nyaho berbes bawang teh laleutik. Kedenya pas kilo, Pak. Hah? Kilo. Kilo aja. Maaf, Pak. Seadanya itu segitu berapa? Seadanya, Pak. Pak. Ya. Boleh masa enggak mau? Boleh, Pak. 25.000. Murah tuh. Jual 50. Pegang jang bonghar, mampang lu tuh numeli. Bang Bodas. Bang Bodas. Bang Bodas. Bang Bodas. Bang Bodas. Bang Bodas. Kamu udah sakilo. Aing mah di riung-riung ku awewe. Ada. Dia nanya yang masaknya siapa? Ada. Ini Hiani. Terus boga kacang, kemudian kacang. Jadi sudah. Ada acara apa ini masak-masaknya? Masak. Hah? Oh, si Agi pesantren. Ada ini kata saya mau papa nih. Oh iya boleh. Di pasar mau hujan becek, bro. Maksudnya ayam kios alus tapi murah. Ayam pemajikan gelis tapi biayanya letik gitu. Ayo bapak bisa wae. Iya, mama ibu sudah wae ibu. Apa kencan setor ge? Gering mikiran setoran pasar, kuring mah gering mikiran pengadilan agama. Mantang iya pasar nih, Pak. Pak, haun ieu teh. Ya Allah ya Robi. Iya kolot. Kolot.
Kolot mana jeng ibu jengkolna? Ibu jengkol urang mana? Duku. Ibu pasar ini, kios ini berapa? Ini ukuran berapa? Ukuran tiga. Tiga. Ibu, dagang jengkol sehari dapat berapa? Benang sampai 1 juta batina. Asok atuh, jengkol sakit seberapa? 40 ribu, ibu melakte. Tuh. Ayo, Mali. Daripada daging mahal, aku jengkol lah. Bagian kami bau apa? Kan inti nama, pindah nggak masalah kan? Ya. Cuman minta harganya tidak terlalu tinggi. Jadi bukan keberatan pindah. Keberatan harga cincin. Yang dirasa memberatkan pedagang. Masalahnya itu. Ya disampaikan saja. Belum ditanggapi, Pak. Tetap aja malah melonjak terus. Ketika diskusi ketua pasarnya bertemu dengan pengembang, bertemu dengan pengembang. Ya tetap aja di tengah. Nah jadi kan, eta hebat ilmuna lu. Tadi mah tukang jengkol teh awewe. Tilu kilo seberak, 120 mana sampai? Ah, 24. Ya, iya cocok ya menjadi dia mah ya. Mana? Mana? Kunaon ku plastik tempe nanti ku daun. Harusnya pakai daun. Pakai plastik. Berapa izinnya ya? 2 Ayo bawa 10 30 4 40 5 5 10 Jadi Jadi Menang Menang hiji we hiji awang sok dapat sok. Haji banyak. Iya. Haji. Ini kedua apa? PPR itu apa? Kan pedagang pasar di blok. Terus masalahnya apa? Ya apa? Enggak. Kamu biasa cari kita di balik. Jangan sambil jalan aja. Saya mampu kan. Ayo. Beli dia, beli dia, Pak. Beli dia, Pak. Enggak, saya mau beli cabai dulu. Saya beli cabai, beli cabai. Bapak ngomong aja, ngomong sambil jalan. Masalahnya apa? Kapan? Kapan? Mama tempe. Dulunya kapan? Tahun 2005, Pak. 2005. Iya, 2005 zaman Pak Ahmad Dadang. Oh, perjanjiannya apa? Perjanjiannya kita udah punya kesepakatan dengan Pemda. Kesepakatannya apa? Kesepakatannya mengenai relokasi. Relokasi. Ya. Nah, intinya kesepakatannya apa? Kesepakatannya apa? Kesepakatannya mengenai harga. Nah, cabai, cabai, cabai. Jumlah pion. Cabai, cabai, cabai. Cabai, 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 cabai. Kau di sini nih, sok papa ngomong di sini. Bawang yang gede, tadi kecil-kecil bawangnya. Ah, bawang gede, bawang gede. Bawang gede, bawang gede. Yang gede berapa sekilo? 28.000. Oh, ya. Apa-apa, 2 kilo. Cabe. Cabe. Cabe merah. Bawang 2 kilo. Semuanya kan dilanggar dengan di BOT kan. Bawang 2 kilo. Di BOT kan ke pihak swasta. Ke pihak swasta. Pengennya pedagang apa? Ya dikembalikan aja ke perjanjian lama. Jadi yang bangun siapa? Yang dibangun ya terserah pemerintah. Pemerintah. Ya terserah pemerintah mau nunjuk developer siapapun terserah. Ha-ha, terus? Ayu, nah, itu kan tanah yang dibeli kan waktu itu kan kita menyerahkan kepada kami. Dadangan 2 kilo, dadangan. Dadangan 2 kilo pada kami untuk cari lokasi. Setelah itu dadangan 2 kilo. Dan dibangun oleh PT Kaliwangi waktu itu. Cuman ini sudah lanjut, Pak. Sudah ada punya kesepakatan dari kurang dari kesepakatan itu adalah 9 poin kesepakatan sudah terjadi.
aja ya. Sampai 9 itu 7 udah dilaksanakan, Pak. Tinggal 2. Yang 2 itu permasalahan kelihatannya. Masalahnya yang 2 itu masalah harga. Sekarang berapa yang sekarang per meter? Yang sekarang 20 juta sama 21 juta. Masalahnya itu ya, ya iya, sama dengan pedagang tadi. Iya, sama. Ya. Banyak karena biasa saya cabai dulu. Ini cabainya asli ini. Bukan dari plastik. Nanti bentar ya. Ya. Ya kalau saya apa namanya? Saya dulu kan pernah mimpin daerah. Bapak kan gratis semuanya yang saya tahu. Tapi semua sekarang sudah disetujui, sudah melaporkan semua komisi yang ada di Kalimantan di DPD. Jadi kemarin 5 komisi itu sudah menyampaikan kepada kami, dan kami juga sudah melaporkan dua komisi pada kilo, cabai 2 kilo. Jadi berapa? Jadi intinya itu ya, intinya Bapak sebagai ketua apa ya di ikatan IPPR, ikatan pedagang pasar Ngadengklok. Ya, kalau bisa ada diskon harga. Ya, bukan diskon, keinginan kami ya kembalikan aja kepada perjanjian lama. Kalau enggak diskonnya misalnya ada diskon 50%. Kalau sekarang harganya 21 juta sampai 19,5 yang di tengah per meter. Jadi kalau misalnya setengah dari harga itu, pedagang punya kesanggupan. Ada kesanggupan lah. Itu ya Pak ya? Iya Pak ya. Mudah-mudahan bisa dibicarakan, amin, bisa dinegosiasikan, dan ada jalan keluar. Sehingga pemerintah pasarnya jadi bersih, betul. Kemudian pedagang bisa berdagang dengan cicilan yang tidak terlalu mahal. Dari sejak tahun 2005 pun kami memang sudah siap pindah, Pak. Iya. Karena memang lokasi pasar sudah tidak layak. Betul kan? Bapak sudah siap pindah? Siap. Saya mah sudah pindah, Pak. Iya. Enggak, jangan terlalu mahal kan? Iya. Mahal lagi. Iya. Siap. Pertama juga pasar kalau terus kan udah becek. Iya. Bolong pasar betul ya kan. Kan tentunya perlu pasar yang bersih. Kalau minta pemerintah apa harus dibangun lagi aja ini. Saya mau itu aja. Pengen pasarnya bersih, rapi, tapi tidak terlalu mahal. Ya Bu, bawa mobil? Mobilnya di mana? Di depan. Dia mau buahan, ke depannya. Ya Bu, sehat Bu. Ibu dagang apa? Dagang tempe sama lontong. Terus? Saya nggak sanggup mahal-mahal, nggak bisa nyicil gitu. Nggak sanggup nyicil kalau mahal-mahal. Ya. Ya intinya kan pengen berjualan dengan harga yang tidak terlalu mahal. Ya. Ini yang sudah dibongkar. Ini lagi dibongkarin. Ya. Mudah-mudahan nanti kan pemerintahnya bisa membuat alokasi subsidi bagi para pedagang. Bisa kok. Apa namanya? Pajak. Bawangnya mana udah? Udah. Belum, mana yang bawa bawang? Nah. Ya, Bu. Ya, udah dibayar, Bu. Ini buat Ibu ya. Udah bayar. Belum ini. Udah saya kasih 50. Udah. Ini kalau Bapak ya. Bawangnya mana bawangnya tadi? Bawangnya itu. Ya tadi sih. Mudah-mudahan masalahnya cepat selesai. Pedagang bisa dapat pasar yang baik dengan harga yang terjangkau oleh kemampuan pedagang ya. Pak, antasan dulu cengheknya belum datang. Hah? Cenghek malu pak orang mah. Inda yang tadi dibelanja. Gubernur depannya mak. Kalau gubernurnya. Iya makanya ada belum.
tadi bang? Iya, makanya tunggu dulu. Cabenya belum cabe. Baik, cabe. Tolong, Pak. Iya, Pak Haji, turun, bisa. Semuanya ya. Ya, Pak Haji. Pak Haji juga sehat, Pak Haji. Iya, jangan ada konflik lagi. Ya, enggak ada konflik lagi ya. Iya, boleh ada konflik lagi ya. Pak Haji, nanti kesini lagi. Konflik lagi, semuanya bicara dengan kepala dingin, masalahnya harus selesai. Enggak boleh ada konflik. Iya, iya. Terus, kiri, Pak, kiri, Pak. Kiri, kiri. Yono, Pak, Yono. Kiri, kiri. Selesai belanja di Pasar Dengklok setelah perjalanan keliling subuh dari Bekasi. Apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menyelesaikan Pasar Dengklok? Menurut saya hal yang mudah. Para pedagangnya sih bersedia untuk pindah ke pasar baru. Cuman mereka keberatan dengan harga yang menurut mereka itu relatif mahal. Solusinya karena ini sudah berjalan pembangunannya, satu, tuntaskan pembangunan pasar dengan baik. Yang keduanya, bisa menggunakan pola subsidi untuk para pedagang. Jadi para pedagang yang akan pindah ke situ, setiap pedagangnya diberikan bantuan modal usaha untuk pembelian kios. Itu bisa dilakukan. Atau subsidi terhadap pembangunannya, sehingga harga kiosnya menjadi terjangkau oleh para pedagang. Semuanya bisa dibicarakan dan semuanya bisa dicari solusi. Pemerintah daerah punya kebijakan dan pemerintah daerah pun menurut saya punya kemampuan anggaran untuk mendorong ekonomi rakyat kecil agar tetap tumbuh, dan nanti mereka menjual barang tidak ngambil keuntungan terlalu tinggi dari pembeli untuk kepentingan pembayaran kios. Nanti dampaknya harga-harga barang akan melonjak sehingga konsumen menjadi dirugikan. Nah, inilah barangkali hal yang bisa dilakukan. Semoga masalah ini cepat selesai. Pasar harus bersih, pedagang harus bisa tetap berdagang dengan baik, dan konsumen mendapat harga-harga barang yang murah dan berkualitas. Itulah harapan kita.